kepada kami. Bukakanlah hati kami, ya Allah. Lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu dan pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau berkatilah majlis ini, program ini dengan limpahan rahmatmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan program ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Sesungguhnya pada petang ini, ya Allah, kami berkumpul keranamu. Kami berkumpul untuk menimba ilmu, bertukar pendapat, menyumbangkan buah fikiran, menghubungkan silaturahim dan memberi sokongan ke arah meningkatkan lagi prestasi kami sebagai pendidik, ya Allah. Ya Allah, ya Dzal Jalali wal Ikram, kami memohon kekuatan dari kudratmu, ya Allah, supaya kami yang hadir pada hari ini, agar kami dapat melaksanakan segala kebaikan, dan kami pohon perlindungan denganmu, ya Allah, daripada melakukan keburukan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan, dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, serta muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan yang sempurna. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah program kami pada petang ini adalah program yang dirahmati olehmu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dan jadikanlah perpisahan kami selepas program ini, ya Allah, perpisahan yang sentiasa dijaga dan dipelihara olehmu. Wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Amin amin ya rabbal alamin. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Zamri bin Cik Abu Bakar atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya teruskan acara program pada petang ini dengan menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Cikgu Sinin bin Mokreh, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bandar Perahu 2 untuk menyampaikan ucapan alu-aluan beliau. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis, Cikgu Fadilah Yaakob, yang berbahagia Puan Hajah Salinah binti Mukhtar, SISC Plus PPD Kota Tinggi, yang berbahagia Encik Rof Hamidi bin Abdul Hamid, juga SISC Plus PPD Kota Tinggi, yang berusaha rakan-rakan sejawat saya, Guru Besar Encik Muhammad Fauzi bin Muhammad Sarif, Guru Besar SK Sungai Kapal, merangkap pengurusi MGB Zon Pengerang, yang saya hormati Encik Zamri bin Hamzah, Guru Besar SK Ramonia, yang saya hormati Encik Samsudin Adnan, Guru Besar SK Adila, yang saya hormati Encik Ibrahim bin Omar, Guru Besar SK Punggai, yang saya hormati Tuan Haji Saruzah, Guru Besar Tuan Haji Saruzah bin Hashim, Guru Besar SK Pengerang. Terusnya saya hormati penceramah pada hari ini, Puan Hajah Nurizan Nurizaan binti Maknor, penyelaras kebat SK Bandar Penau 2. Yang hormati Guru Penolongan dan Pentadbiran Puan Masliza binti Mak Dadi, selaku penyelaras program pada hari ini. Yang saya hormati rakan-rakan penolongan daripada lima sekolah, dan yang saya hormati peserta pada petang ini, iaitu di kalangan guru-guru lima sekolah. Jadi alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu dalam perkongsian pemudayaan amalan terbaik kebat untuk khusus untuk lima sekolah Zon Pengerang. Jadi saya bagi pihak penganjur untuk program pada hari ini,
ucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Puan Hajah Salina binti Mukhtar selaku pembimbing program KEBAT di peringkat daerah bersama dengan Encik Ros Hamidi bin Abdul Hamid. Ya. Jadi dua pegawai inilah yang banyak membantu perkembangan pemuliaan amalan terbaik KEBAT di sekolah. Jadi hari ini saya akan memberikan sedikit perkongsian lah, ya, pengalaman SK Penawa 2 sepanjang bermulanya penerapan pemuliaan KEBAT ini. Ya. Jadi sebenarnya Penawa 2 sudah bermula dicalonkan pada tahun 2016. Ya. Jadi ketika itu ada, saya ingat saya lebih kurang 100 sekolah di seluruh Johor, ya, dicalonkan. Jadi termasuklah SK Bandar Penawa 2. Ya. Jadi pada ketika itu kami telah diminta untuk mengisi instrumen. Instrumen ini saya rasa 5 sekolah ini dah isi dan hantar. Ya, iaitu pengurusan dan kepimpinan pendidikan, pengajaran dan pembelajaran, dan yang ketiga co-curriculum. Jadi instrumen yang sama rakan-rakan guru besar isi, itulah yang kami isi pada tahun 2016. Tapi kami pada hari itu tidak ada rakan-rakan yang boleh dirujuk. Maksudnya tak ada sekolah pun yang dah ada amalan terbaik KEBAT ni. Jadi pasalah, gunalah kaedah lain untuk mengisi instrumen itu. Dan setahun kemudian, tahun 2017, pihak Nazir telah hadir ke sekolah untuk buat pemantauan. Jadi saya katakan tadi tidak ada bimbingan mana-mana pihak, Nazir sampai dulu. Ya, ada 3 Nazir. Jadi dipantau 4 orang guru yang wajib dipantau guru besar. Jadi mohon rakan-rakan guru besar, sekiranya ada pemantauan Nazir, KEBAT ini guru besar wajib dipantau. Jadi 4 guru tu guru-guru lain lah. Sekiranya guru besar tak ada, JPK pentadbiran lah yang dipantau. Jadi saya dipantau lah pada ketika itu pihak Nazir. Ya. Dan selepas itu pada tahun 2018, tahun kemudian, lawatan dan bimbingan. Saya kata tadi macam terbalik lah. Lawatan bimbingan daripada IAB iaitu Dr. Kua Ching Sim hadir ke sekolah. Tapi kali ini ramailah. Dia bersama dengan Tuan Haji Azali, Puan Haji Salina ada dalam talian, dan Encik S. Arman pada 10 bulan 10 2018. Ini bimbingan, lawatan dan bimbingan. Dan yang terbarunya pada tahun lepas iaitu 2020, kali ini ialah pemantauan penerapan oleh Dr. Samsia binti Sirajab daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga disertai oleh Puan Haja 2 orang pegawai jabatan, 2 orang pegawai jabatan Pendidikan Negeri Johor, dan Puan Haja Salina mewakili PPD Kota Tinggi. Dan tahun inilah alhamdulillah SK Penawa 2 telah diiktiraf sebagai sekolah cemerlang penerapan KEBAT. Ya, tapi bila diiktirafkan sebagai cemerlang KEBAT, maka diamanakan untuk membimbing sekolah-sekolah yang lain bermula dengan 5 sekolah pada hari ini. Ya, jadi apa yang kami dapat pada sejak tahun 2016 ini, pengalaman ini boleh kita kongsikan bersama, bahawa untuk pemulihan KEBAT ini akan ada pemantauan atau daripada pihak Nazir, daripada IAB, daripada kementerian, daripada jabatan dan PPD. PPD memang tugasnya untuk memastikan penerapan ini berjalan. Ya. InsyaAllah kita akan sama-samalah SKP kedua sentiasa bersedialah untuk membantu rakan-rakan apabila ada pemantauan di pihak-pihak yang berkenaan. Okay, next. Okay, baik, saya akan tukar sedikit dengan gambar ni. Ini perkongsian gambar lah. Jadi bila kita gambar ni, kita dah boleh bayangkan lah. Mungkin rakan-rakan melihat KEBAT ini satu perkara yang macam mana nak senakan di sekolah. Apalagi kalau sekolah tu sudah ada program TS25. Sungai Kapal, Ramunia dan Sekadila. Ya, tak pasti pula SK Punggai. Pengerang macam belum. Jadi untuk kita melihat, mungkin orang melihat KEBAT ini satu benda yang kita nak buat sukar. Ya, sebenarnya, kalau kita lihat nanti dengar sama-sama dengan Haji Nuzaan sampaikan, apa yang ada di sekolah sebenarnya sudah ada elemen KEBAT.
Cuma mungkin kita tak tahu itu adalah kebat. Okay. Kalau tengok gambar ni, kebat ini sebenarnya boleh sudah ada di peringkat prasekolah lagi. Yeah. Kalau kita gambar ni apa murid ini dibuat. Yeah. Kalau kita pandang apa sebenarnya murid ini buat, ini dibuat pada tahun 2019 sebab tu murid ini tak pakai mask. Yeah. Di pembelajaran di luar. Yeah. Ada murid ini tentunya sedang mengukur. Yeah. Mengukur. Bila mengukur mesti ada buat perbandingan. Yeah. Ada apa ni? Murid ini membuat satu keputusan. Adakah pokok ini mungkin naik ataupun turun panjang daun apa ni? Daun bawang ni. Kalau kita tanya balik kepada murid ini mungkin dia boleh jawablah. Tapi ini guru yang mengajar lah yang tahu apakah pelajarannya. Tapi ini macam lebih kepada matematik ataupun sains untuk prasekolah. Eh. Jadi jangan rakan-rakan guru di lima sekolah ini sebenarnya ada dibuat di rumah perkara di sekolah perkara macam ni ya. Okey. Next. Jadi saya kongsikan sedikit 7 elemen kebat ini ya. Jadi ini rakan-rakan pentadbir perlu lebih mendalamlah ya, kalau pentadbir tak faham yang 7 ni maka akan jadinya nanti guru-guru tak faham juga. Eh. Yang boleh kita faham dia ada 7. Ini dia saya ambil daripada BPK ya. Tiga yang utama. Tiga yang utama itulah kurikulum, pedagogi dan pentaksiran. Tiga ini sebenarnya kita dah buat. Kurikulum ini di SKP. Ya. Pedagogi kita mengajar. Ya. Kita ada pencerapan. SKP MG2. Tentunya semua itu dalam ada kebat. Ya. Pentaksiran kita ada PBD. Sekarang ini perkasa PBD. Ya. Jadi tentunya di situ tu banyak elemen kebat. Ya. Jadi tiga. Disokong oleh 4. Ya. Sumber. Di sekolah semua ada sumber. Keliling sekolah tu banyak sumber. Ya? Bukan buku aja, bukan komputer aja. Tapi keliling sekolah kita adalah sumber. Termasuklah rakan-rakan guru yang ada kemahiran. Ya, rakan-rakan cikgu, guru yang ada apa ni, buat inovasi, buat kerja tindakan, itu adalah sumber. Jadi kalau mengikut Dr. Kua, ada rakan guru kita yang ada apa nama inovasi. Inovasi itu paparkan di lokasi yang orang boleh nampak. Buat banner ke, inovasi yang cikgu tu buat. Eh, itu adalah contoh amalan terbaik kebat. Bila kita ada inovasi, kita paparkan di mana-mana. Eh. Terusnya, sokongan masyarakat. Ini saya rasa semua orang tahu, PIBG, NGO, community, dan rakan-rakan di jabatan. Eh, sokongan masyarakat ini luas. Yang seterusnya, koko. Ini mungkin nanti kita tengok nanti macam mana koko dalam kebat. Koko ni ada uniform, ada persatuan, ada kelab, ada permainan. Tentunya murid kita ni bila buat koko je, apa yang murid tu buat? Contohlah kalau murid tu buat aktiviti apa ikatan. Tentunya ikatan murid itu ada elemen kebat. Ikatan yang paling kreatif, yang paling kukuh. Kenapa ikatan yang ini tak kukuh, yang ini kukuh? Dia sudah ada elemen murid itu memikirkan kenapa ikatan saya tak kuat. Banyak mudah je, koko ni lagi senang banding dengan yang kurikulum nanti. Ya. Dan akhir sekali latihan ataupun istilah satu lagi ialah bina upaya. Bina upaya ini contoh yang kita buat sekarang. Sekarang ni kita bina upaya lah. Latihan kepada rakan-rakan guru untuk memahami bagaimana pelaksanaan kebat. Jadi 7 ini kalau hafal lebih baik lah. Kalau tak hafal, jadi rakan-rakan guru besar bolehlah tanya guru-guru. Cuba berikan saya 3 elemen kebat. Dia pun sebutlah 3 mana-mana. Kalau dapat semua lagi baik. Yeah. But, tapi jangan bimbang, di pihak pemantauan, Nazir, dia tak pernah tanya lah cikgu. Elemen kebat ada berapa? Dia tak tanya. Yeah. Dia tanya macam tu. Dia akan tanya dengan, contoh antara yang dia tanya lah. Kalau di sekolah kita ada wakaf, ya. Wakaf tu ada nama. Dia akan tanya, ni kenapa pilih nama wakaf ni? Bagi saya sebab. Kita kena beritahu lah kenapa pilih nama wakaf tu. Dia akan tanya macam tu lah. Ya? Okay, next. Okay, satu lagi gambar. Kalau tadi prasekolah. Ini peningkatan khas. Macam mana kebat dalam peningkatan khas? Ya? Mungkin orang kata, ya, khas ada kebat ke? Macam mana murid yang khas ada kemerahan perkara resti? Boleh ya, sebenarnya murid yang khas ini dia aras dia lah ya. Jadi kalau kita tengok murid ini terbaru gambar ni
baru 4 hari dan 5 hari lah. Agaknya murid ini mesti dia sedang berfikir. Dia nak warnakan warna apa, nak ada banyak warna ni. Dia tentu sedang berfikir nak pastikan lukisan dia itu cantik, dia mesti buat yang terbaik kan. Jadi dia perlunya ada pemikiran kreatif ke sini, nak jadikan dia cantik kan. Itu aras yang khas. Tambahan pula dia mikirkan macam mana ni, meja saya ni penuh dengan alat tulis. Sekarang ni kita tak boleh kongsi meja, tak boleh kongsi apa alat tulis. Jadi situ dah ada elemen kebat lah untuk memastikan alatan ni buat tu tak jatuh. Dia kena fikir. Apalagi kalau mungkin tahun 1 hingga tahun 6 lagi banyaklah program yang kita buat sebenarnya adalah amalan terbaik kebat. Jadi itu adalah sedikitlah perkongsian saya. Kita akan sama-sama dengar nanti penceramah Puan Haja Nurizaan. Next. Haja Nurizaan. Beliau sudah pun pernah memberikan perkongsian amalan terbaik hebat ini di SMK Adila. Ini dengan 5 sekolah hari ini. InsyaAllah kita sama-sama. Jika ada apa-apa pertanyaan, nanti bolehlah dalam sesi soal jawab. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serahkan balik kepada pengacara majlis. Ribuan terima kasih diucapkan kepada yang berusaha, Cikgu Sinin bin Mokre, atas ucapan dan perkongsian sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, anda sedang bersama-sama dengan saya, Fadila binti Yaakob, selaku moderator bagi sesi perkongsian kita pada petang ini. Program ini yang julung-julung kali diadakan merupakan anjuran bersama SK Bandar Penawar 2 dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, program ini dianjurkan adalah untuk memupuk dan seterusnya memudayakan kebat dalam kalangan warga sekolah di segenap peringkat. Sekaligus menjadi landasan kepada kita sebagai pendidik dan pihak berkepentingan untuk sama-sama membangunkan bahan sokongan kurikulum secara terancang dan berkesan. Usaha ini selari dengan pelaksanaan inisiatif KEBAT seperti yang terkandung dalam anjakan keempat Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013-2025 untuk melahirkan murid yang berfikiran aras tinggi dan berdaya saing di peringkat global. Bagi menghadapi persaingan global yang semakin sengit dengan persekitaran ekonomi yang dipacu oleh inovasi, KPM telah memberi penekanan terhadap kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT dalam sistem persekolahan. Pelaksanaan KEBAT dalam sistem persekolahan menggunakan pendekatan yang menyeluruh dan sistematik yang merangkumi 7 elemen yang terdiri daripada 3 elemen utama iaitu kurikulum, pedagogi dan pentaksiran serta 4 elemen sokongan iaitu co-curriculum, sokongan komuniti dan swasta, sumber dan bina upaya. Untuk tidak melengahkan masa lagi, tuan-tuan, puan-puan, para peserta yang saya hormati sekalian, izinkan saya perkenalkan dahulu penceramah kita pada petang ini iaitu Puan Hajah Nurizaan binti Matnor selaku penyelaras KEBAT SK Bandar Penawar 2. Apa khabar Cikgu Nurizaan? Khabar baik. Baik, alhamdulillah. Baik, untuk pengetahuan para peserta, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, Cikgu Nurizaan merupakan penyelaras KEBAT SK Bandar Penawar 2 sejak tahun 2018. Beliau juga memegang jawatan sebagai penyelaras STEM dan inovasi sekolah. Beliau juga menjadi penyelaras STEM negeri. Dalam masa yang sama, beliau juga sebagai penyelaras kelab STEM dan robotik sekolah. Dan beliau merupakan ahli pasukan Cikgu Tube Johor dan guru unggul Exxon Mobil Negeri Terengganu. Baiklah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa, saya serahkan atur cara program ini kepada Cikgu Nurizaan. Dipersilakan Cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaung tak? Dengar gaung tak? Boleh dengar suara saya? Saya macam dengar gaung lah. Boleh eh? Okay, yang saya hormati Encik Sinin bin Mokreh, Guru Besar SK Bandar Penawar 2, Guru Penolong Kanan 1, Puan Masliza binti Muhammad Dali,
barisan guru-guru di sini, ada Cikgu Dila, ada Cikgu Akish, Cikgu Syikin selaku setiausaha dua hebat. Barisan guru besar, guru-guru besarlah, SK Ferda Adila, SK Pengerang, SK Teluk Ramunia, SK Punggai dan SK Sungai Kapal. Yang saya hormati pegawai PPD Encik Roshamidi bin Abdul Hamid, pegawai LHC Plus, dan yang tidak asing lagi Puan Hajah Salina binti Mokhtar, pegawai LHC Plus TVEC, dan semua rakan-rakan guru yang saya hormati sekalian. Okay, saya rasa petang ni saya tak nak macam formal sangat lah. Saya nak bersantai-santai kan kita. So saya harap cikgu boleh vote dekat sebelah kanan cikgu. Sekarang ni Google Meet ni dia ada upgrade tau. Google Workstation tu dia ada upgrade satu aplikasi yang sebelah kanan cikgu tu ada tiga segi, ada empat segi, ada bulat tu. Ada boleh ruangan untuk poll. Cikgu boleh tekan poll kat situ. Dia ada breakout room. Sebelum ni kalau breakout room kita kena apa nama, kita kena guna app lain kan. So dalam GM dah ada aplikasi ni yang kita boleh gunakan untuk buat kumpulan-kumpulan kecil dengan anak murid kita. So dekat bawah tu ada poll cikgu. Cikgu boleh tekan dekat situ. Saya nak tengok bilangan soalan dia aplikasi PDPR yang kerap digunakan. So setakat ni yang saya dapat ada 19 orang dah naik. Google Meet ada 5 orang setakat ni eh. Google Meet, Google Classroom tak ada lagi, kosong. Padlet kosong. Telegram 8, WhatsApp 7 dan lain-lain tak ada, kosong. So setakat ni yang vote ada 27 orang dan meningkat. So hari ni kita ada 101 orang guru lah termasuk saya sendiri. Jadi saya bagi masa beberapa minit lagi untuk isi sebab saya perlukan data ini ya untuk saya tahu cikgu punya background ICT cikgu secara keseluruhan lah. Jadi senang sikit dekat mana saya nak kena stress on bila saya present nanti, dekat mana saya nak kena deepkan sikit, dekat mana saya nak laju, dekat mana saya nak slow. Sebab kita pun masa pun tak ni kan, kita target sampai 3:30, 3:45 kan, 4 tu kita habis lah kita target hari ni. So setakat ni yang vote ada 43 orang masih lagi. Oh setakat ni yang paling ramai menggunakan Telegram ya. Sekarang Telegram pun dia ada macam voice chat kan. Bila kita guna voice chat tu, kita boleh berkomunikasi dengan murid kita. Betul tak? Especially kalau macam sekolah-sekolah yang ada masalah line kan. Ataupun anak murid dia ada masalah nak guna handphone, nak buka GM tu dia perlukan line yang kuat. Jadi saya nampak macam penggunaan Telegram ni sangat besar lah, sangat tinggi lah di kalangan cikgu-cikgu ni. Kita ada 47 orang dah vote. Google Meet ada 13 orang. Google Meet Classroom, Google Meet Google Classroom ada seorang. Okey, tahniah. Padlet tak ada lagi. Okey, Telegram ada 21, WhatsApp 12. Okey. So saya end poll saya. Kita ada 48 orang dah poll, tak apa. Separuh pun okeylah. Jadi secara conclusionnya Telegram lah yang paling ramai di kalangan guru-guru di daerah Pengerang. Okey, sekarang ni saya teruskan dengan perkongsian saya. Tapi sebelum tu saya akan share dulu slide saya. Soalan yang pertama, okay. Soalan yang pertama, question. Okay, kita tengok. Okay, sebar luas maklumat kebak oleh guru SKB2 dalam meladak bina upaya di SMK Adila. Kalau cikgu tengok dekat sini saya ada bulatkan. Bulatkan topi ni kan. Aktiviti PAK 21 yang berkaitan dengan gambar yang dibulatkan di dalam gambar di sebelah merujuk kepada. Okey, ada masa 1 minit. Kalau saya buat dengan cikgu SKPP2 baru ni, saya bagi 30 saat je. Tapi tak apa, hari ni saya buka 1 minit. Jadi cikgu boleh tekan jawapan. Ada 4 jawapan di situ, ada hot sitting, ada 7 thinking heads, ada role play, ada 6 thinking heads. Boleh tekan okay, 9 saat, 8 saat, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kita tengok. Sekejap ya. Kita tengok. Okay, yang jawapan yang betul apa. Okay, bagus. Ikhwan Syamil lah kita tengok. Ni yang paling ramai jawab 6 thinking head.
Maksudnya cikgu di sini ada juga 7 orang ni yang jawab salah, ada 2 orang jawab salah, ada 2 orang jawab salah. Jadi di sini cikgu, cikgu boleh buat dengan murid cikgu. Ha, slide ni. Sebenarnya saya adalah pengguna tegar, pengguna tegar Quizizz lah sebab saya upgrade kepada super. So bila saya upgrade, saya boleh buat dalam bentuk macam ni. Jadi yang ni kita boleh jadikan sebagai kita punya PDPR kita. Sambil kita buat soalan, dia boleh tengok lah, oh ni yang betul. Macam tu anak murid kita boleh tengok. Okay, next slide. Okay. Okay, kita tengok soalan yang penuh. Ini senang kan? Ini dihasilkan oleh anak murid kita sebenarnya. Peta pemikiran yang berkaitan dengan raja sebelah. Tulis jawapan dengan huruf besar. Pastikan cikgu tulis jawapan dengan huruf besar. Kalau cikgu tulis jawapan huruf kecil, walaupun jawapan cikgu betul tapi salah. Sebab saya dah setting semua huruf besar macam tu. Jadi yang ni cikgu boleh bagi tahu lah anak murid cikgu kan. Kalau kita buat pentaksiran formatif kan. Formatif ni maksudnya selepas habis satu-satu topik kan. Subtopik kecil pun kita boleh buat. Jadi daripada situ kita boleh buat pentaksiran PBD. Kalau dulu kita kena bawa borang transit tu ke hulu ke hilir masuk kelas. Sekarang tak payah dah. Sekarang daripada sini cikgu boleh guna sebagai pentaksiran untuk anak murid cikgu kan. Kita akan kumpul lah masa contohnya kalau untuk satu topik tu berapa dia dapat, 4 ke 3. Kalau banyak dia 5, kita tak last kali 5 kan. So ini adalah salah satu cara untuk pentaksiran. Okay, so saya buat soalan ni memang semua soalan secara ni lah umum kan. Jadi semua tahu. Kita tengok, oh Ikhwan Syamir bagus, 1,800. Tahniah Ikhwan Syamir. Okay, kita tengok, oh 6 orang jawab peta bui berganda, 6 orang salah. Okay, jadi yang salah tu dia akan belajar daripada kesilapan dia. Dia tengok, oh jawapan dia peta bui berganda rupanya. Ha, so lepas ni kita akan bagi soalan yang sama, insyaAllah dia boleh buat. Okay, kita pergi next slide. Lagi, saya buat macam ni bukan apa, takut cikgu mengantuk sama kan. Kan, terpetang kan. Okey, kita tengok ni soalan dia, ni pun sama. Peta iting seperti gambar seraja sebelah merujuk kepada. Ha, 1 minit masa. Yang ni 45 saat sebab soalan jawapan dia apa nama, jawapan dia boleh pilih kan. Jadi sekejap je, tadi dia kena taip, jadi ambil masa. So yang ni soalan dia ada jawapan, dia tekan je kan jawapan dia, dia tak payah taip. Jadi masa saya letak 45 saat. So inilah aktiviti-aktiviti yang cikgu boleh buat di sekolah kan. Soalan kita boleh create sendiri. Tapi kalau cikgu beli, ambil yang free tu dia tak banyak lah. Dia tak boleh buat video, dia tak boleh masuk audio, dia hanya boleh masuk gambar je. Okay, time's up. Kita tengok siapa lagi yang menang kali ni. Adakah cikgu yang sama? Cikgu yang sama. Cikgu AJ 2400. Cikgu okey, kita tengok peta pokok ramai yang jawab 8 orang. Tapi ada juga jawab tak apa. Ada juga jawab peta alih. Okey, tak apa. Kita teruskan. Peta pokok rupanya peta pokok dia tak ada kotak tau sebenarnya. Dia garis. Dia garis tau, dia tak ada kotak, kan? Yang betul-betul ikut dia punya tu kan. Okey, pelan strategik sekolah paling sesuai diletakkan di. Okay, ada 4 jawapan di sini cikgu boleh. Ni saya rasa semua betul ni. InsyaAllah semua betul. Kalau ikut soalan-soalan ni, saya create soalan TP1 dengan TP2 je sebenarnya ni. Kan, nyatakan di mana kan. Ini TP2 ni kan. Okay, 18, 17, 16, 15. Okay, ini soalan-soalan ni berkaitan dengan apa yang akan saya sampaikan nanti dan apa yang cikgu perlu buat di sekolah cikgu untuk kebat lah. Okay, 6. Okay, cikgu kita tengok. Bagus. Saya dah agak dah. 20 orang ni betul. Bagus. Tanya. Okay, kita pergi lagi next slide. Kita pergi next slide. Soalan. Okay, ni pun senang soalan dia. Okay. Tak ada lagu pula Kenapa tak ada lagu? Biasa saya ada buat lagu. Okay, tak apa. MLT terdiri daripada, MLT tu apa sebenarnya? Middle Leader Team. Middle Leader Team. Adakah semua unit, ketua unit, adakah semua ketua panitia, adakah hanya barisan pentadbir, adakah semua ketua panitia mata pelajaran teras sahaja? Okay.
Okay, time's up. Kita tengok siapa yang jawab betul. Okay. Ah, 13 orang jawab semua ketua panitia. Okay, 3 orang jawab. Eh, saya bagi salah jawapan ni. Semua ketua panitia ada 2. Okay, tak apa. Nanti saya terangkan. Saya akan, sorry, saya terangkan. Kejap. Saya patah balik. Kejap. Next slide. Okay, ni last eh. Ada 8 soalan sebenarnya. Okay, sekejap ya. Okay, SLT. Tadi MLT kan? Sekarang ni SLT. Okay, SLT merupakan pemandu kerja kebat yang utama di sekolah. Nyatakan maksud SLT. Okay, tadi MLT saya dah sebut tadi kan? Kalau SLT apa pula? Okay. Ni semua term-term ni kita kena ingat lah kan. Kadang-kadang orang datang orang tanya kan. Kita tak tahu macam eh. Kena tahulah ni wajib tahu dan memang main peranan lah. SLT ni memang tunggak utama dalam kita punya sekolah kita sebenarnya. Kalau tak ada SLT ni tak jalan sekolah. Ha, saya dah bagi clue dah tu. Ha, kalau tak ada SLT ni pengurusan semua kelang kabut. Ha, cikgu tak masuk kelas. Ha, kan mesti SLT ni memang sangat main peranan penting lah. Okay. Ha. Okay. Saya times up. Tengok apa jawapan cikgu eh. Apa jawapan cikgu? Kita tengok. Oh tak ada jawapan kat sini ya. Okay tak apa. She ni dah betul eh. Tak apa. Kita akan pergi lagi kejap ya. Tak ada jawapan eh. Kejap ya. Ada seorang. Ada kan. Senior leader team. Ada 4 orang jawab betul. Tanya. Maksudnya dia tak. Dia tahulah kan. Dia tak masuk kebat dia tahu dah. Kan bagus. Senior leader team. 8 orang jawab salah. Okey tak apa, kita pergi lagi next. Senior leader team tu maksudnya barisan pentadbir lah. Barisan pentadbir di semua sekolah. Kalau MLT tadi baris ketua panitia teras, mata pelajaran teras sebenarnya. Okey last. Rasa last kot nombor 8 ni. Okey, ini adalah tengok video ni dulu cikgu, kena tengok video ni dulu. Lepas tu nyatakan elemen kebat yang berkaitan. Okey. Untuk soalan ni saya bagi 2 minit. Sambil menyelam minum air . Okay, cukup 2 minit. Okay, time's up. Okay, saya rasa cukup . Okay, kita tengok jawapan peserta. Kita tengok jawapan cikgu-cikgu. Sponsors, budak upaya sumber, bina upaya dan sumber. Okay, ada seorang betul . Music, elemen bina upaya, mencipta. Okay, jawapan dia kebat. Kebat, bina upaya sumber.
Maksud kebat bina upaya sumber tu, bina upaya di kalangan guru. Masa tu kita ada buat apa nama bengkel ICT, sebab kita tahu lepas ni kita akan ber-PDPR. Jadi kita nak pastikan guru kita mahir dalam ICT. So antara yang kita buat program tu adalah GC, Guru Classroom, BNIM dan satu lagi Canva. Dan satu lagi Flip HTML tu kan. Jadi dari situ, daripada situ cikgu gunakan kemahiran dia untuk ber-PDPR. Kita nak persediaan macam tu kan. So jawapan dia adalah kebat bina upaya dan sumber. Sumber tu adalah ICT lah. Bina upaya tu bina upaya guru. Okay, so saya rasa cukup dah ni. Yes. Okay, sekarang kita akan tengok. Yang nombor satu adalah Chi. Chi ni siapa eh? Nama, kalau kita kalau mengajar kat kelas macam saya kan, saya akan pastikan dia tulis nama penuh. Sebab kadang kita tak tahu ni siapa ni kan. NSR nama samaran ni kan. Jadi tak tahu kan. Kita apa, kita hari ni kita nak tengok So view report, kat sini lah kita punya report dia. Dekat sini saya nak sebut tadi, pentaksiran. Betul tak cikgu? Sambil cikgu mengajar terus mentafsir. Kan, selain kita menanda tugasan, inilah cara yang paling mudah lah saya rasa untuk mentafsir murid. Kalau kata ada pemantauan daripada Nazir, tunjuk yang ni je. Dia akan simpan dalam kita punya sistem. Tapi memang saya sebenarnya kalau cikgu tak nak bayar pun tak apa. Cikgu boleh guna yang free tu. Cuma yang free tu dia tak ada audio dengan video. Yang ni ada semualah. Yang ni tak mahal pun. Yang ni saya bayar dalam RM120 setahun. Bukan sebulan, setahun. Jadi sangat-sangat berguna sebenarnya. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, ni saya nak gelajulah ni. Okey, sekarang ni tanya kepada pemenang tadi. Sekarang saya akan share slide saya. Memang saya ada sekarang ni 168 slide. Okey, selamat datang kepada datang ke Sekolah Kebangsaan Bandar Penawar 2 walaupun secara Google Meet. Okey, jadi anda sekarang berada di zone kebat. Okey, tahniah kepada semua yang hadir. Okey, sebenarnya jawatan kuasa ni dia bergantung kepada sekolah tau. Kalau ikut pada ini tahun 2020. 2000 kita start 2017 kan, 2017 sampai 18, 19, 20 sampai 20 lah. Ini jawatan kuasa yang tahun 2020. Jadi sebenarnya bergantung pada sekolah. Kalau sekolah kecil, itu yang saya tak buang AJK ni nak tunjuk kat cikgu. Kalau sekolah cikgu kecil, cikgu boleh create guru besar pengerusi. Yang ketiga ni sebagai apa nama AJK juga dan peneras kebat, dan bawah cikgu tu ada 5 ke 4 ke terpulang pada cikgu. Dan sebenarnya jawatan pengerusi juga bukan saja boleh dipegang oleh guru besar. Kalau kata guru penolong kanan satu nak jadi pengerusi pun tak ada masalah, boleh. GPK1, GPK Core, GPK Hem pun boleh. Tak ada masalah. Itu bergantung kepada sekolah lah, especially sekolah-sekolah kecil. Okey, lepas tu dia punya penyaras dia, kalau dekat sini dia bagi penyaras, dia kata guru sains, penyaras boleh sama ada GPK atau guru sains atau guru matematik. Ataupun kalau tak ada juga ada masalah, boleh juga guru KP, guru ketua panitia ataupun guru mata pelajaran biasa. So semuanya bergantung pada guru. So jadi bila kita tengok, wow, kebat ni sebenarnya sangat besar, sangat luas kan. Dia tak macam TI-TOPRIMA dia ada modul-modul. Tapi kebat ni kita yang kena, dia bagi kita punya panduan dia. Tak saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke surat je. So daripada situ guideline yang dia bagi tu, itulah yang kita buat. Dia tak adalah modul-modul dia. Jadi kita kena banyak berbincang sama kita lah, dan sebenarnya SIC Plus dah banyak bantu jugalah dalam apa menjayakan sekolah kebat ni. Okey, lepas tu bila kita tengok macam besar, jadi kita pecahkan lagi. Pecahkan lagi. Kalau tengok di sini saya ada 2 SU. SU satu ni khas untuk filing lah. Filing kita ni ada, sekarang ni kita dah ada nak masuk 3 untuk file induk lah. Lepas tu setiausaha 2 ni untuk pelaporan luar lah dan program-program. Kan? Lepas tu di bawah ni kurikulum pentaksiran pedagogi ni, di bawah ni ni MLT, lepas tu semua KP. Lepas tu jaringan komuniti kita letak SUPABG. Sebab kita tahu dia yang akan, dia banyak di dengan pihak luar kan. Co-curriculum, kita guna SU co-curriculum dengan SU sukan, bina upaya, penyaras radar dan sumber penyaras PSS, pusat akses dan ICT Bistari. Jadi kalau sekolah cikgu kecil, cikgu kena buat AJK kecil je lah macam tu. Alright, ini pun tahun lepas saya memang tak buang sebab saya suka gambar ni. Sebab gambar ni nampak cantik sebab kita pakai seragam kan. So bila tahun ni dia tak boleh lagi jumpa macam ni. Jadi ini saya ambil daripada buku pengurusan sekolah lah. Tapi kalau ada peluang nanti kita akan ambil lagi sekali gambar yang terbaru lah. Ini gambar yang terbaru tapi dalam bentuk yang sorang-sorang kan.
So setakat ni kita ada 52 orang guru dengan 793 orang murid dan keseluruhan 859 orang warga sekolah. Okey, mana pun nombor 2. Okey, yang ni saya tak nak detailkanlah sebab tadi guru besar memang sangat dah cerita terperinci tentang ni. Cuma apa yang saya nak bagi tahu sebenarnya bila rupanya saya pun baru tahu sepunya penerapan tu 2016 rupanya. Saya pindah 2017. Memang pak atas kepala saya lah neras kebat. Ha, kan kebetulan saya pindah 16 Januari 2017 di SK Bandar Penawar 2. Saya dulu kat Terengganu, daripada Terengganu. Okey. Teruskan. Okey, ni misi sekolah, misi motor semua sekolah ada, saya tak nak. Jelaslah kebat. Okey. Apa itu kebat? Okey. Kebat ni semua orang tahu, kemahiran berfikir aras tinggi. Tetapi kita adakah kita deep dalam tu? Apa itu kebat sebenarnya? Jadi kalau dengan murid, kita perlu banyakkan soalan-soalan kebat. Kita kena, sebagai guru kita kena faham soalan kebat tu macam mana? Kalau kita tak faham soalan kebat, macam mana kita nak tanya pada murid? Itulah. Jadi sekarang ni kita tengok dekat sini. Okay. Kalau kita ni, kita belajar balik ni. Masa kat matak kan kita dah belajar kan? Ni saya refresh balik je sebenarnya. Kalau tengok di sini, ini adalah kata kerja. Ini saya bersama Hajar Sarina tak tahulah masa 2017 tu memang dah mata dah buntang tengok apa RPH cikgu-cikgu kan buat analisis kan, nanti saya cerita. Okay, so ini adalah kalau kita tengok berdasarkan taksonomi Bloom juga kan. Kalau cikgu perasan rupanya mengaplikasi ni adalah kebat yang paling rendah tau. Dalam soalan. Tengok kat sini. So saya tak payah bacalah sesuatu kan. Jadi saya harap cikgu dah mahir dalam ni. Ni dalam masa kat maktab kita dah belajar kan. Okay. Tengok dekat sini. Dia sama je, cuma yang ni ada lebih banyak kata kerja. Kata kerja ni kita akan guna untuk buat objektif dalam RPH kita. Yang ni yang saya sebut tadi. Kita masa kita nak dapat penarafan tu memang dengan Hajar Sarina ni memang kita kumpul RPH kan, lebih guru-guru kita tengok dekat mana ada tak elemen kebat dekat objektif dia. Kita betulkan objektif dulu. Dan ini analisis saya masih simpan lagi lah, saya share dekat cikgu. Mungkin lepas ni cikgu boleh buat lah dengan sebab kita pun terkejut. Ada juga bila kita check tu, ada juga yang tak ada elemen kebat. Jadi yang ni yang saya buat dengan Hajar Sarina dan Alhamdulillah memang semua hantar. Kecuali dua orang ni sebab dia cuti tanpa gaji dengan bersalin. Dan saya nak sentuh sikit, masa lawatan Nazir tu dia minta kita banyakkan didik hibur dalam PDPC kita. Lepas tu dia kata gunakan, maksimalkan penggunaan ICT. Itu yang dia tekankan. Ini secara overall lah dia buat rumusan dia So daripada situlah kita banyakkan dari segi apa nama didik hibur dalam kita punya PDPC kita. Okey, ni contoh RPH kebat yang saya nak bagi tahu cikgu-cikgu. Sebenarnya untuk sains, siapa guru sains dia sangat beruntung sebenarnya. Sebab dalam SP ni dia dah kebat dah. Dia punya perkataan dia menakul. Menakul tu maksudnya murid tu membuat pertimbangan logik kan, atau tidak logik untuk membuat keputusan. So memerihalkan, murid tu menerangkan secara terperinci. So dalam sains tak ada masalah, dia terus ambil dekat daripada SP tu jadikan objektif. Tapi yang masalah hari tu kita, masa kita buat tu masalah dekat bahasa, dekat pendidikan Islam. Dia nak cari apa nama kata kerja kebat tu. Tu yang Hajar Sarina banyak guide lah, ustazah sekolah ni. SK Bandar Penawar 2 sebenarnya. So ini adalah kriteria kejayaan. Dan kita tahu, okay, dulu kita buat RPH tulis tangan kan. Macam susah je nak tulis semua-semua ni kan. Jadi sekarang ni dah tak tulis tangan. Sekarang ni kita buat, kita hantar pun guna Google Drive kan. Jadi kita boleh copy paste, kita boleh edit. Jadi kita boleh gunakan tahun depan juga. Cuma kita edit lah ikut kesesuaian mudah kita. So yang saya nak bagi tahu cikgu, dekat sini ada, perasan tak dekat sini? Activity iceberg. Activity iceberg ni saya ambil dekat mana tau? Dekat toolkit kebat. Kalau cikgu perasan nanti saya akan share link. Saya rasa cikgu ada beli juga kan buku yang toolkit kebat tu. Dan dia ada juga link dekat situ untuk kita refer. Okey, contoh dekat sini . Kita tunjuk contoh daripada iceberg tu. Saya ambil satu contoh. Okey, ini dia bagi dekat buku tu, toolkit tu dia hanya bagi contoh. Jadi kita kena relate dengan subjek, topik yang sesuai. Jadi saya cadangkan untuk cikgu lah, untuk kalau cikgu ada masa nanti yang buat PLC, mungkin seorang cikgu tu buat seorang satu. Seorang tengok pada toolkit kebat tu, tengok topik berkait dengan PK21, jadi kita kumpulkan. Setiap minggu mungkin satu, mungkin seorang ni buat dua, seorang satu lah kita kumpul dapat tiga, macam tu. Jadi kita dapat hasilkan satu modul yang kita boleh gunakan setiap tahun. Jadi sebab tu kebat tu dia hanya bagi umum. Tapi kita nak mengajar, kita kena relate dengan subjek kita kan.
Jadi itulah ni contohlah saya bagi cikgu boleh buatlah nanti eh. Okay, ni saya tunjuk contoh sikit. Untuk video-video saya tak akan tunjuk habis lah. Saya akan tunjuk sikit-sikit je. Sebab nanti kalau habis nanti memang saya rasa sampai malam tak habis kan. Tengok nombor 14 eh. Sekejap eh. Nombor 14. Okay. Yang saya mengajar tadi tu cikgu, saya nak bagi tahu ni, maknanya murid tu kan, kan tadi buat baca kompos kan. Bila kita, ni masa ni dah PDPR tau cikgu. Jadi murid buat buat baca kompos ni kita kumpulkan dalam satu video. So bila dia tengok video dia masuk dalam dalam video, dia macam dia jadi excited tau. Dia macam berlumba-lumba nak hantar kerja. Bila dia macam tu, saya pula terpaksa pilih. Saya pula bagi tahu saya akan pilih video yang terbaik. So inilah video yang terbaik yang dapat dihasilkan oleh anak murid kita lah. Ini masa tahun 2020. So yang ni dia buat baca kompos, yang ni dia buat baja organic mold. Kalau tengok dalam buku teks sains, tak ada pun dalam bajet organik mall. Tapi sebab kita hari tu ada pertandingan yang STEM tu, yang shocknya ilmu di rumah kan. So dia ada mall lah. So kita bagi kat budak kita, bagi dia buat. Kita guide lah. Ni contoh. Dan satu lagi dia buat bahan terbuang ni. So tengok simple, tapi kita, yelah, peringkat dia kan, peringkat dia. Tapi kita mungkin nanti boleh guide dia nanti, mungkin dia boleh buat guna microbit jadi automatic. So apa yang penting sekarang ni, cikgu kena bimbing anak murid cikgu supaya dia minat tau. Bayangkanlah kalau dia tak minat satu subjek tu, kita penat nak mengajar. So ni, this is the best way lah untuk cikgu tackle anak murid cikgu. Siap berlawak lagi kan? Itulah, saya tak ajuk mana. Okay, itu adalah salah satu cara lah untuk kita nak attract murid kita supaya lebih minat dengan apa yang kita ajar dia kan. Alright, terus lagi. Okay, ni objektif. Saya tak payah detail eh. Objektif semua ada. Okay, yang ni. Ni adalah pelan tindakan kita. Saya nak bagi tahu cikgu-cikgu eh. Untuk kita melaksanakan kebat cikgu, kita perlukan kerjasama semua guru. Kita bukan kerja seorang cikgu. Kita kena ada AJK yang kuat. Okay, ni contoh saya bagi apa nama eh. Yang ni. Yang ni kita punya isi kandungan. Kita punya apa? File induk. Ini file induk ni biasalah, saya rasa semua yang ada lah yang kita buat ni. Kita sekarang ni dah masuk file siri 3 kan, contoh file induk. Okay, dia sebenarnya kan bila meeting pengurusan tu, meeting yang pertama dengan guru besar, guru besar akan bagi maklumat, dia akan sebut kebat tau. Guru besar mesti sebut kebat dalam kita punya meeting pengurusan. Lepas tu meeting tu diminitkan kan, meeting tu diminitkan, lepas tu disampaikan oleh, disambung oleh ketua panitia. Dalam minit ketua panitia kena ada perkataan kebat. Itu dia check tau, dia check ada link tak? Meeting pengurusan ada tak perkataan kebat? Lepas tu meeting ketua panitia ada tak perkataan kebat? Ada tak kebat dilaksanakan di tingkat panitia? So yang tu dia akan check masa kita dipantau tu lah. Memang banyak lah file-file time major tu. Okay, so ini saya tak payah ulas lah. Yang ni yang saya sebut sekilah. Yang ni kita dari segi curriculum, kita ada plan strategik, DSKP, SWOT. Okay, dia macam ni cikgu. Untuk kita membuat satu program, kita dah list out banyak program tau. 10 program kata ikut panitia kan. Jadi kita kena tengok balik program mana yang kita rasa macam tidak sesuai untuk diteruskan. Jadi kita gugurkan. Cikgu, boleh tak saya tanya respon? SWOT tu apa cikgu? Boleh tak seorang respon? Saya cakap seorang saya rasa ni. Boleh tak saya minta respon? Apa maksud SWOT cikgu? Boleh tak seorang respon? Ada tak? Cikgu Dila? Ada tak chatting? Boleh chatting kat tepi tu? Boleh chat? Saya bukan, saya takut saya cakap seorang. Okey cikgu, siapa boleh respon? Apa itu SWOT cikgu? Kalau yang chatting ni apa itu SWOT cikgu? Dia sebab kalau cikgu, kalau sekolah Adila ni dia dah hebat tau sebenarnya. Dia dah 25 kuat berapa? Kuat 3 eh. Ramonia, kita Ramonia. Sungai Kapal. Sekolah-sekolah yang saya sebut ni, yang guru besar saya sebut ni memang dah lama dah 25. Jadi saya rasa SWOT ni dalam dia ada makanan dia je. Kan? Kita kalau TR25 kita kohort 6 kan, baru start. Tapi kalau sekolah yang sekolah Adila, Ramonia kan, kan Pengerang kan, dia dah lama dah TR25. So saya nak tanya cikgu, apa tu SWOT cikgu? Saya cerita semua seorang ni. Okay, siapa dia? Apa dia jawab? Apa dia jawab? Okay, saya kena buka kat sini lah. Saya kena tengok. Cikgu Farah Hazri, Muhammad Idris. Ada respon dekat in-call messages.
Okey, saya kena buka balik saya punya ni lah. Tak apa, saya nak baca. Sekejap saya nak baca juga. Saya kena tulis. Okey. Strength, weakness, opportunity, threat. Okey, bagus. Tanya. Okey, bagus. Terima kasih respon. Okey, saya balik buka balik pada tadi tu. Terima kasih respon. Okey. Mana tadi slide saya? Sekejap ya. Kat mana tadi? Sini tak? Okey. Okey, dia macam ni tau. Untuk SWOT ni, kita kenal pastilah kan apa ancaman kat sekolah kita kan. Kalau banyak sangat ancaman kita kenal, banyak ancaman kita gugurkan terus. Tapi kalau banyak sangat peluang kan, opportunity sekarang peluang kan, banyak sangat peluang kita gunakan. Kita gunakan, kita buat lebih baik. Contoh program-program yang kita rasa ni program ni bagus ni, tapi kenapa murid tak join banyak kan? Jadi kita buat intervensi. Intervensi ni memang makanan saja salina. Kalau dia datang tu intervensi saya pun okey, intervensi macam itulah. Kalau cikgu perasan saya pakai topi hari ni kan. Ini bukan saya pakai topi betul pun. Saya guna snap camera cikgu sebab ini pun salah satu untuk attract murid kita kan. Untuk attract murid kita dia akan tertunggu. Hari ni cikgu Nurizan pakai apa? Hari ni cikgu Nurizan pakai cikgu Nurizan. Dia akan macam tu tahu budak-budak kan. Macam kita kat kelas, kalau kita nak bagi lain sikit kan, kita pakai baju, kadang-kadang kita nak bagi menarik perhatian murid kan, kita pakai topi kan, kita pakai baju yang lain sikit, kadang kita pakai apron kan, kita tajuk kita nak ajar pagi tu kan. Jadi itu sebenarnya untuk menarik perhatian murid kita. So lepas tu kita ada pedagogi, ini pentinglah yang Gusa sebut tadi. Gusa memang dah cakap tadi, dah jelas dan detail tadi sebenarnya pentaksiran. Saya tak payah nak detail lagi lah yang ni. Okey, yang satu saya nak tunjuk kat cikgu. Untuk core curriculum kita ada, kita panggil apa ? Ini RPH. Ini RPH Kebat, core curriculum cikgu. Yang ni memang dia masa tu kan kita, RPH Kebat, masa tu kita pun blur tau. Lepas tu dia terang-terang, okay fine, kita pun buat. Jadi kita laksanakan dalam kita punya core curriculum. Ni contoh lah, ini contoh untuk sains lah, 2018 kan. Ini lama dah ni, ni bergambar. Jadi kita kumpulkan dalam satu file lah untuk dilihat, untuk ni. Okay, itu je lah, yang lain saya rasa tak ada masalah . Yang lain sama je kot. Okay, ni ada tiga, Gusar dah sebut tadi. Elemen utama ni, curriculum, pedagogi, pentaksiran, sokongan, core curriculum, komuniti, bina upaya, sumber. Ni Gubusar dah jelaskan tadi. Cuma kedudukan dia tak kisah nak letak bina upaya dulu ke, nak letak sumber dulu ke, nak letak sokongan, tak kisah. Yang penting ada empat elemen sokongan ni. Okay. Yang ni kita tengok kan. Kurikulum ni, saya sebelum tu, saya nak, kalau kita tengok di sini, kurikulum mestilah berkaitan dengan RPH kan. So RPH kita kena ingat cikgu. Kita kalau macam Hajar Salina kan, dia datang kan, dia akan sebut macam ni tau. Standard 4 SKPMG, standard 4 SKPMG, standard 4. Jadi masuk dalam kepala saya, masuk macam tu lah. Jadi apa dia SKPMG standard 4 tu cikgu? Kalau seorang boleh respon guna mikrofon boleh tak? Boleh tak? Tak ada. Cikgu ingat balik. Apa dia SKPMG standard 4? Cikgulah sebagai perancang. Perancang masa bila? Masa kita bina RPH tu. Cikgulah sebagai pendorong. Pendorong masa bila? Masa kita mengajar. Masa murid hantar tugasan. So sekarang ni kita mendorong secara apa? Macam kita kalau kita buat Google Meet, kita mendorongkan secara Google Meet. Kalau kita hantar tugasan UGC, kita UGC. Kalau dengan Telegram, kita respon kat Telegram. Itu kita dorong murid kita supaya dia akan dapat hasilkan kerja dia ataupun dia lebih konsisten menghantar tugasan dia. Kemudian cikgu sebagai pengawal dalam kelas, kalau sekarang ni dalam kelas GM lah kan. Cikgu sebagai pembimbing dan cikgu sebagai penilai, dan cikgu pastikan murid cikgu tu murid sebagai pelajar aktif. Jadi macam tadi kan, macam saya tanya soalan tadi tu. Jadi kita nampak lah cikgu mana yang aktif. Sama juga kita dengan murid kita. Jadi kita kenal pasti murid kita tu yang mana yang kurang aktif tu, kita cuba juga korek dia, cuba tunjulkan. Contoh kalau dia jarang sangat nak bercakap, kita suruh dia baca doa. Itu salah satu cara lah untuk meningkatkan. Kadang-kadang murid ni dia tak ada self-confidence yang tinggi. Tapi bila kita bagi, kita puji, kita bagi reward, kita bagi hadiah, lama-lama dia akan okey. Okey, saya akan share dekat sini. Saya rasa penting ya untuk video ni, sebab video ni saya dapat masa saya bengkel dengan pihak BPK. Secara online lah sebenarnya. Okey, cikgu tengok video ni. Tapi sebelum cikgu tengok video ni, dalam video ni dia ada cerita tentang proses. Kita tahu KBAT adalah untuk menyelesaikan masalah. Jadi apa yang dia gunakan dalam video ni, dia gunakan KBAT penyelesaian masalah.
okay, hebat penyelesaian masalah. Jadi cikgu tengok video ni dan cikgu kenal pasti dekat mana kebat dia. Okay, dia guna kebat pendekatan penyelesaian masalah. Dia ada 5 langkah. Langkah 1, mengenal pasti masalah. Langkah 2, menganalisi masalah. Langkah 3, fokus kepada masalah utama. Langkah 4, merancang pelan penyelesaian. Dan langkah 5, menambah baik pelan penyelesaian masalah tu. Menambah baik. Jadi cikgu tengok, cikgu kenal pasti dekat mana langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Nanti Cikgu Dila mungkin boleh tulis sikit dekat chat tu. Langkah 1 mengenal pasti masalah. Dekat orang chat tu. Okey, saya buka video ni, cikgu boleh tengok. Kita nak menghasilkan murid yang boleh fikir ni macam tu. Ni kena lah, macam kau perlu. Kelas tak perlu. Macam ni dia lian nang suruh. ไม่ รู้ ว่า ต้อง พูด ต้อง สอน แบบ ไหน ฉัน รู้ แค่ ว่า ต้อง ทํา ให้ ดู ให้ เขา เห็น เป็น ตัว อย่าง ได้ลองทำเอง วันนี้ฉันสบายใจแล้ว ที่เห็นเขาทำได้แบบนี้ และมั่นใจว่า วันข้างหน้าถ้าไม่มีฉัน เขาจะยืนได้ด้วยตัวเขาเอง อัชราภูมิสวัสดิ์ได้รับทุนจากโครงการสารรับจนจบปริญญาตรีปี 2556 แรงบันดาลใจจากครอบครัว Okey cikgu, saya nak tengok respon cikgu boleh tak? Kenapa saya tunjuk yang ni memang sangat penting pada saya lah dalam keadaan sekarang ni kan. Sekarang kan ramai orang yang hilang kerja kan. Kita bernasib baiklah sebab kita masih bekerja dengan kerajaan. Tapi orang luar sana tu sangat kesian ya. Hilang kerja, tak tahu, tak ada pendapatan dah kan. Jadi kenapa kita galakkan, kita kena develop murid kita daripada kecil dia kan. Jadi dia dah start berbisnes macam tu, dia boleh fikir macam mana dia nak solve the problem. Nampak tak cikgu? Jadi bila dia besar nanti, kalau tak ada kerja pun dia boleh survive. Itu kita sebagai guru lah, kita nak kena didik dia daripada kecil kan. Melentur buluh biar daripada rubung kan. Macam tu kan. Okey, langkah satu mengenal pasti masalah. Ada nak respon tak? Yang dekat mana dia mengenal pasti masalah dia? Dekat mana dia menganalisis masalah? Langkah dua, langkah tiga, fokus kepada masalah utama. Boleh tengok kat ruangan chat ni eh. Langkah empat, merancang pelan penyelesaian. Langkah lima, penambahbaikan. Dekat mana cikgu? Cikgu boleh bagi satu contoh pun tak apa. Dekat mana dia kenal pasti masalah tu? Dekat mana dia, oh ada masalah. Dekat mana dia kenal pasti? Contoh. Berdasarkan video tadi. Tak ada.
Tak ada, tak apa, saya teruskan. Tak apa, tak apa cikgu. Mungkin petang-petang ni kan. Tak apa, lepas ni cikgu mungkin petang-petang kan, biasalah kan. Tak apa, saya teruskan. Saya teruskan saya punya slide. Tak apa. Tapi kejap, satu lagi. Ini apa eh? Nanti saya share. Jawapan dia lah. Tak apalah, mungkin petang-petang kan. Okay. Okay, yang ni saya nak tunjuk. Baru buat sebenarnya. Tahniah kepada Cikgu Akish, Cikgu Bistari Sekolah SK Bandar Panawar 2 sebenarnya. Ini adalah baru sebenarnya. Jadi dashboard dia bila guru hantar, kan guru submit dia punya tugasan, bukan tugasan RPH dia, jadi naiklah nama. Jadi petabis senanglah nak tengok, oh siapa yang belum hantar lagi ni? Oh kan. So ini adalah minggu ke-33 lah dia dah hantar. Yang 34 ni siapa yang dah hantar? Ada tak? Oh, seorang dah hantar, Akhil dah hantar. Okay. So ini adalah satu inovasi lah untuk sekolah kita. Jadi saya rasa ada, mungkin ada sekolah yang 5 sekolah ni dah buat pun. Kita ni baru buat sebenarnya. Selepas kita buat pentaksiran PBD, ini kita baru buat lah. Okay. So yang ni the best way lah untuk cikgu nak, untuk petabih nak semak. Siapa dah hantar, siapa tak hantar, macam tu lah. Okay. Jadi yang tadi tu cikgu, mana tadi ya? Saya tak jumpa. Yang ni kot dia punya slide dia. Yang jawapan tadi tu cikgu, yang ni lah jawapan dia. Yang ni pun kita fikir masa kita berbengkel dengan ni kan. Banyaklah jawapan, macam-macam jawapan lah cikgu bagi kan. So masalah yang pertama tadi, jualan tak laris. Dia jual tak laku, orang tak nak beli. Kan? So bila tak laku, apa dia buat? Dia tengok dekat pasar. Dia melalui pemerhatian cikgu. Kan kalau macam sains kan ada pemerhatian, paku berkarat, paku tak berkarat, kenapa paku berkarat, kenapa paku tak berkarat. So jadi dia tengok, dia pergi dekat pasar, dia tengok orang jual. So dia buat perbandingan jualan dekat pasar dengan jualan dia. Selepas dia buat perbandingan tu kan, kalau kita nak buat perbandingan, kita boleh guna juga peta Aiting Bui Berganda tadi kan, perbandingan, pengkelasan kan. So langkah tiga, dia fokus pada masalah dia. Apa masalah utama dia? Dia nak melariskan jualan aiskrim untuk menarik pelanggan. So langkah empat dia buat apa? Dia buat poster kan, dia promosikan aiskrim dia. Dan last kali dia meletakkan promosi pada tong aiskrim. Dia letakkan di hadapan basikal dan bunyikan loceng. Empat. Lepas tu siap bagi free lagi lah. Beli satu, dapat dua kan. Itu adalah strategi promosi. Okay. Dan tengok lagi, saya pergi laju sikit lah. Tengah jam lagi lah. Sekejap lagi. Okay, saya pergi laju sikit. Ini contoh yang penyedaran itu. Okay. Pedagogi. Okay, ini adalah PDPC dia berlaku di luar kelas. Tadi guru besar dah share untuk prasekolah. Ini untuk RBT. Ini masa ni, gambar ni sebenarnya kita masih lagi SOP sebenarnya tau. Jadi kita buat aktiviti ni di laman nurani lah, di luar. Sebab benda ni kan kotor kan, jadi tak nak kotorkan kelas. Jadi kita buat di luar tapi dalam keadaan SOP. Jarak-jarak ni. Saya tak nak tengok video, lambat. Okay, ini adalah pembelajaran untuk pendidikan khas. Saya tunjuk sikit lah gambar helikopter kan. Bukan senang ni dapat helikopter depan mata kan. Depan sekolah kita kan. Okay. So nampak tak, kita gunakan elemen helikopter turun dekat mendarat dekat sekolah kita. Apa kita buat? Ni murid-murid pendidikan khas ni, guru dia bawa tengok helikopter kan, dia tengok secara langsung, menyaksikan secara langsung helikopter tersebut. Lepas tu dia buat pemerhatian ciri-ciri fizikal helikopter tu. Sebelum ni tengok dalam TV je, ni depan mata. Lepas tu murid buat lakaran, melabel, mewarna dengan bimbingan guru kan. So ini adalah kebat. Kita gunakan apa saja yang ada di persekitaran kita untuk membimbing murid kita. Sebab murid-murid sekolah rendah ni perlukan benda yang konkret. Benda yang konkret yang dia nampak dengan mata dia kan. Kalau kita cakap chalk and talk memang susahlah dia nak faham. Kan. Okay, untuk murid yang perdana ni kan, mungkin kita sebagai guru, kita boleh membimbing dia kan. Mungkin dia boleh cipta prototipe helikopter kan. Dan kalau dia hebat lagi, dia boleh buat guna microbit programming ke, programming dia boleh cipta helikopter yang guna microbit ke, boleh terbang. Itu tak mustahil. Okay, ini PDPC. Ini saya nak tunjuk, saya nak bagi tahu cikgu-cikgu, masa ni memang tak boleh masuk mama sains. Itu yang saya memang sangat susah hati bila tak boleh masuk rumah sains. Apa yang saya buat, terpaksa bawa ni semua barang ni, bika, bahan sembena ni, tunjuk dekat depan murid. Memang terpaksalah esok nak kelas tu, petang tu dah siap-siap. Okay. Ni kita kena ni lah di bawah kawalan guru lah. Okay, saya tak payah lebih eh. Okay, so saya nak beritahu cikgu, itulah kita punya kekangan masa SOP tu. Murid tak boleh turun makmal sign.
Jadi terpaksa usung barang bawa ke kelas. Kalau kelas tingkat 3 tu penatlah. Jadi saya minta tolong kadang untuk tolong apa dia cleaner tolong bawakan. Banyak kan barang kan? Okey, seterusnya. Ini unsur didik hibur yang ada dekat prasekolah. Saya rasa ramai cikgu prasekolah tak ada masalah ni kan. Dekat TV hari-hari. Saya tunjuk sikit lah video dia. Ini PJK. Ini PJ dalam kelas. Dalam kelas. Tetap PJ tapi dalam kelas. Okey, ini dalam apa nama prasekolah. Okey, didik hibur ni pun ada unsur didik hibur. Okey, tak payah tunjuk lebih-lebih sikit je. Okey, next. Ini peta IT. Okey, masa tahun ni memang murid kita kita kena bimbing lah sebenarnya. Bila kita bagi topik, dia tak tahu nak buat peta apa kan cikgu. Macam tu tau. Budak kita masa tu. Masa tu, masa 2018 ke 2019 macam tu lah masa tu. Tapi sekarang murid kita Alhamdulillah, especially ke depan, dia dah boleh tahu. Bila cikgu kata okey kita nak buat scan-scan topik, dia tahu lah oh nak guna peta alik. Dia dah tahu. Jadi ini ini zaman tu tau. Zaman sekarang PDPR ni, hikmah PDPR ni, murid kita berjaya menghasilkan peta IT dia dengan menggunakan Canva. Ini Canva ni, ini murid tahun 3 eh. Memang dia buat sendiri ni. Okey, murid tahun 3. Kebetulan masa tu kita masuk pertandingan IT kan dekat negeri. So dapatlah hasil dia. Saya kumpul-kumpul hasil dia dapatlah. Yang murid hantar ni, ini peta, ini pembentangan. Okey. So, apa? Okey, yang ni dia khas lagi. Sekejap saya buka je sikit contoh je lah kan. Takut lambat masa. Tak beracun. Ini biasalah saya rasa semua sekolah buat ni. Ini adalah salah satu contoh didik hibur. Okey. Ha ini. Okey, sekarang ni sebelum ni kita buat laksanakan program kebat ni setiap hari Isnin dan Rabu tau. Jadi murid ni dia kadang-kadang sekolah kita ni murid datang awal tau. Sebab parent bekerja kan. Jadi dia hantar anak dia awal. Jadi bila datang awal anak dia rengang-rengang tak buat apa kan. Jadi apa yang kita buat? Kita buat program kebat satu panitia 10 minit dua soalan. Maksudnya kita gilir-gilir panitia setiap minggu. Contoh minggu ni BN, minggu depan BR, minggu depan tu sains, matematik, agama macam tu lah. Jadi setiap pagi. Tapi bila adanya PKP ni, nanti tengok contoh dulu. Ini contoh ni tahun 2 eh. Kita nak melahirkan dia berani bercakap. Tak kisahlah orang bising ke apa, dia cakap je. Itu je sebenarnya kita nak, dia ada yakin. Keyakinan diri yang tinggi. Kan? Ini harapan ramai orang ni. Dia bukannya kita latih dia tak. Daripada rumah, kita sebelum tu kita beritahu, okey esok cikgu nak siapa yang nak present kat depan bersedia. So pagi esok dia dah bersedia. Kita buka je mic, cikgu saya nak present. Macam tu, sampai tahap tu lah budak kita. Sebab daripada awal kita dah latih dalam kelas. Kan? Dalam kelas kita dah latih dia. So bila dia biasa dalam kelas, dekat depan orang ramai pun dia dah okey. Tapi ada juga yang malu-malu. Cuma kita sebagai guru janganlah kita gelak kat dia. Kita kena bimbing dia lah. Okay? Okay, terusnya. So bila tak boleh jalankan secara bersemuka macam tu, fikir satulah yang cadangannya. Saya bersama dengan fikir satu, Puan Masizah. Kata macam mana cikgu kita nak buat program kebat ni ya? Sebab kita dah ada PKP kan, jadi dia cadangkan. Okey, kita buat modul. Ini hasil daripada perbincangan dengan penolong kanan satu, Puan Masizah. Dia lah banyak bagi dia. Alhamdulillah lah kita dapat seorang fikir satu yang sangat bagus. Saya bersyukur sangat-sangat. Okey, so ini adalah program hari Isnin kita ada KBUS. KBUS ni kita namakan, nama dia Kebat Bina Upaya Inovasi STEM. Kalau cikgu nak ambil nama ni pun saya tak ada masalah. Sekolah kami bagi je, ambil je. Okey, kemudian yang Selasa Nilam HIP, Rabu Nilam Bahasa Melayu, Khamis Bahasa Al-Yasin. Saya rasa ni cikgu pun dah buat kat sekolah kan. Okay, saya teruskan, ini adalah program yang kita buat ni secara online lah. Sebab tak boleh jumpa lagi kan, secara online. So ada 10 modul dan apa yang kita buat, contoh kita bila kita buat, kita nak bagi murid kita melaksanakan aktiviti tu, kita kena guide. Kita jangan nenek-nenek okey buat ni, jangan. Kita kena guide dia dan kita kena cuba dulu untuk membuktikan keesahan aktiviti tersebut. Ini saya bagi contoh sikit lah. Contoh dia. Ini yang saya guide ni. Ini daripada ni. Kita kena test dulu. Bumerang yang kita buat ni adakah Okay, so bila kita tengok test jadi, kita buat jadi, okay, baru kita bagi budak buat.
Sebab kita takut nanti kita suruh buat lepas tu tak jadi, tak boleh kan. Kita kena buat. Jadi memang simple 15 minit saja sebenarnya dan berkaitan dengan sains dan matematik. Bahan pun mudah didapati. So ini adalah pemenang dia. Kita bagilah reward dekat murid-murid yang menang ni. Memang pemenang pun dinilai oleh pentadbir. So tak ada bias. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lajukan sikit. Okay, penilai oleh penilai SK pilih terbaik. Ya. Okay, teruskan. Ha, ni penilai SK penilai. So memang tak ada bias lah. Ganjaran pemenang. Pemenang akan menerima sebuah lab senasakan peralatan atau bahan yang ditetapkan. Okay, saya pergi next. Okey, ni adalah contoh ni dalam ni. Apa yang kita buat, bila dia buat program tersebut, dia akan dapat sijil tau. Sijil saya generate guna Google Slide. Lepas tu dia akan dapat sijil dan kita sebar dalam KBUS program ni, dalam Telegram. Ni dah banyak ni sebenarnya, bukan ni. Ni dah 500 lebih lah sebenarnya. Ni yang lama ni saya ambil. Okey, ni contoh ni bergambar eh. Okey, ni sijil dia. Sijil dia ni dia akan, kalau siapa yang dapat buat semua 10 modul, dia akan dapat satu sijil lengkap macam ni lah. Okay, saya teruskan lagi. Okay, ini program HIP. Okay, HIP program. Ini HIP dengan bahasa Melayu tadi kan? Contoh bahasa Melayu ni kan? Dia bagi, bila dia baca, dia tengok video ni, dia baca. Lepas tu dia tulis dalam buku nilam. Bukan nilam dalam buku, dalam IQ nilam tu kan? IQ nilam. Kemudian baca Yasin. Okay, so that start daripada 2020 tu, kita dah start hasilkan video tau. Video contohnya koleksi hasil kerja murid, video penerangan guru, macam tu. Sebab kita tak jumpa murid tapi kita nak bagi murid tu faham macam mana. Ini the best way lah. Dan cikgu juga boleh ambil je video orang lain pun tak apa kan. So saya teruskan. Okay, ini yang saya nak sentuh cikgu. Okay, kenapa saya guna GC? Saya sebenarnya pengguna tegar GC Quizzes. Sekarang ni saya start guna Wordwall. Dulu kita guna macam biasa kan. Sekarang ni kita yang bina soalan daripada situ. Dulu kita ambil orang lain punya kan. Sekarang kita dah start bina soalan. Itu. Jadi kenapa GC? Ini arahan. Arahan yang saya, ni saya guna handphone je saya buat. So saya share dekat Telegram ni. Dan sekali dengan link GC dan murid ni dia tak payah nak, kita tak payah bagi link setiap minggu tau cikgu. Kita just, dia boleh buka anytime. Sekarang ni kan GC ada link terus dengan GM kan. So dia tekan je GM, dia terus masuk. Okay, ni contoh kan yang saya tunjuk kat cikgu. Memang sangat senang, saya sangat sukalah. Memang rugilah kalau kita tak guna GC cikgu. Kalau line kawasan cikgu tu okay, cikgu manfaatlah penggunaan GC cikgu. Sebab saya rasa memang sangat berbaloi lah. Kerajaan bayar mahal kan untuk kita gunakan. Kalau cikgu tengok contoh kan, ni tajuk tahun 3 ni. Tajuk tahun 3 tahun lepas, tahun 2 kan ni. Tajuk tahun 2 ada lagi ni. Kan, ada lagi tajuk tahun 2 ni. Sebab saya kebetulan bawa murid yang sama. Jadi saya hanya tukar nama kelas saja. Daripada tahun 2 naik tahun 3. Tapi kalau cikgu rasa saya nak guna bahan ni balik kan, nak guna bahan ni semula, cikgu tukar je. Cikgu tukar je apa nama kelas cikgu tu. Cikgu, contoh macam ni. Tahun 3 cikgu ngajar kan. Cikgu tukar budak je. Bahan cikgu boleh guna bahan yang sama cikgu. Sangat senang cikgu. Memang saya sangat, saya memang pengguna tegar GC. Memang saya sangat senang sangat. Lepas tu kita boleh tengok tau. Ini 15 orang yang 16 orang ni tak hantar. 15 orang ni hantar. Kita ada 31 orang, 30 orang dalam ni. Okay, macam tu cikgu. Kita boleh check. Kan, ini satu baru hantar. Ini 19 saya dah tanda. Senang kan? Kalau kata Nazir datang nak check. Ini cikgu, ini tuan saya dah buat ni. Ni dibukti ni, ni 11 kita dah tanda, 20 tak hantar. Kan? So sangat mudahlah pada saya. Okay, saya nak share benda yang saya rasa macam sangat berbaloi lah untuk saya share dengan cikgu-cikgu ni. Okay, kemudian lagi sangat bagus lah. Kerajaan memang bayar, saya rasa memang berbaloi-baloi lah. Ini tajuk tahun 6 cikgu. Berbaloi-baloi lah kerajaan bayar, memang puas hati lah saya guna. Jadi saya galakkan lah kalau cikgu yang ada, tak ada masalah lain kan. Baiklah cikgu guna. Okay, so bila tahun 2021 ramailah cikgu kita yang ada explore penggunaan aplikasi. Ini biasalah Quizzes ni, ramai dah guna Quizzes sekolah kita. Jambot ni ada beberapa orang, especially guru matematik. Padlet ni Sazah Marina dia guna. Viewboard ni matematik. Lepas tu kita ada Wordwall ni, tadi saya akan share lagi. Bit of name. Lepas tu ini cikgu Dila. Tak masuk sikit tak? Tak ya? Okay, ini Canva.
Kan cikgu? So inilah aplikasi-aplikasi yang membantu kita sebenarnya setiap aplikasi yang kita gunakan, contoh yang ni kan, kalau kita gunakan yang ni kan, dia automatically dia akan keluar analisis cikgu. Dia sangat membantu kita untuk pentaksiran. Sebab kita tahu kan macam kita kan macam saya kan, 12 kelas kan. Kalau saya kan dia sikit masa jadi dia banyak kelas. Ini contoh saya Marina buat. Sangat menarik. Cikgu agama ni, Ustazah Marina kan. Saya rasa semua kenal, ada yang kenal ni. Ini contoh dia buat. Jadi sangat menarik lah, dan bila kita budak buat, automatically dia akan keluar analisis dekat paparan kita. Dan analisis tu lah kita boleh tunjuk dekat, tak boleh buka lah, tunjuk dekat penama pemantau lah. Okay, eh. So ini aplikasi ni Cikgu Dida buat ni, menarik juga saya tengok. Saya pun tak tahu, tak pandai yang ni. Dia buat ni saya tengok, kan sangat menarik. Boleh setiap sikit kot, apa benda dalam ni. Eh masa 5 minit lagi, alamak. Tak ada, tak nak. Buat game eh. Okay. Pasal saya pun tak tahu nak cerita sangat sebab saya tak buat eh. Saya ni Cikgu Dila punya ni. Cikgu Dila. Okay eh. So tanyalah. Jadi bila ramai guru SK Bandar Penawarnya memang sangat itulah pada saya, memang sangat explore. Okay. So ini adalah pentaksiran secara formatif. Ini contoh. Okay. Ini adalah contoh masa ni kita masih PKP tau. Bukan PKP, maksudnya kita masih jaga SOP. Sekolah tapi jaga SOP. Supermatif, kita ada seterusnya. Ini adalah hidroponik tahun 6. Ini pun tak habis ni, tak besar lagi ni. Lepas tu kita cuti. Cuti apa? Cuti PKP. Maksud. So ini adalah projek tahun 6 hidroponik. Apa yang saya nak bagi tahu di sini cikgu, pentaksiran berlaku sepanjang masa. Cikgu boleh tengok di sini, saya share sikit video lah, tak banyak lah. Sikit je saya ni untuk cikgu faham eh. Bila kita berada dalam makmasan atau dalam kelas, borang transit tu mesti kita kena pegang. Tengok ni ya. Bila murid kita buat kan, dia apa hands on activity. So dia mengalami pengalaman tu tau. Kan? Bila dia mengalami pengalaman tu, cikgu rasa bila cikgu buat soalan tentang hidroponik, contohnya kan, terangkan teknik penanaman hidroponik yang betul. Cikgu suruh dia terangkan. Cikgu rasa dia berjawab. Dia buat benda tu. So dia akan berjawab. Memang saya tengok budak saya, dia boleh jawab sebab dia buat. Dia tahu kuantiti larutan baja A, dia tahu kuantiti larutan baja B. So cikgu bagilah soalan macam mana pun, pona kot mana pun, dia memang boleh jawab. So yang ni kita bimbing lah, sampai tu kita bimbing. Bukannya dia sendiri kan, kita bimbing. So kita bimbing dia. Okay, lepas kita bimbing dia cikgu, lepas tu kita suruh dia ingat balik apa dia buat tadi. Itulah saya nak share sikit. Okay. So budak lain apa kita buat? Okay, budak lain kita bagilah kerja lain. Kan kita tak boleh buat satu hari. Kalau saya lah, saya tak boleh buat. Saya nak tafsir tu semua orang. Sekali arun tak boleh. Kita tak plan. Okay, untuk hari ni aku nak buat dua grup saja. Empat lagi tak apa. Kemudian. Jadi kita boleh senang nak tafsir. Kalau kita bagi ataupun kalau cikgu nak bagi bentuk soalan pun tak apa. Tapi bentuk soalan tu teori kan. Ini secara hands on activity dalam kelas. Okay. Habis saya teruskan lagi. Saya ni dah lambat dah ni. Okay lagi. Okay yang ni masa kita buat projek elektromekanikal tahun 6. Dia ada dua projek. Satu hidroponik, satu elektromekanikal. Okay yang ni saya nak cerita kat cikgu. Okay masalah kami masa nak buat ni, saya sebenarnya baru sekolah lama saya mengajar ni. Tapi bila saya pindah sini, saya tak mengajar RBT. Ini tahun pertama saya mengajar RBT. Sebelum ni saya tak mengajar. Sebelum Cikgu Saleh mengajar. Jadi apa masalah utama saya masa tu, kita tak dapat bekalan untuk kita beli peralatan untuk membina palang automatik. Tak ada peralatan, habis kat kedai. Tak ada, kena order lambat. Jadi apa yang kita gunakan, kita solve the problem, kita beli apa nama kereta mainan punya barang, kita bongkah semua, kita gunakan dia sebagai apa palang auto palang automatik. Macam tu. Ini barang ni yang saya kata ni. Ni komponen ni ada yang tak cukup. Tak ada kat kedai masa tu kan. Masa tu kan memang masih lagi dalam SOP kan. Ada kedai tak buka kan. Okey. So ni matematik secara bersemuka. Okey, ini tahun 6. Okey, tahun 6 saya terus kelas. Saya laju lambat dah ni. Ini sign PSV, agama. Okay. So hasil kerja murid pun cikgu boleh tafsir sebagai pentaksiran. Saya berlaju. Okay, saya tahun 4. Ya, setiapnya ada video sebenarnya tapi tak sempat kan. Saya pun kerja masa. Okay. Penandaan cikgu. Okay. Bila kita mengajar, kita kena faham. K
kita mengajar bukan saja kita bagi tugasan, tapi kita kena menyemak tugasan supaya kita tahu murid kita tak faham dekat mana, dan murid yang hantar kerja dan kita tanda, kita murid tu akan buat pembetulan. So ini adalah contoh penandaan menggunakan Telegram. Ini menggunakan GC. Ini yang kita tadi tu, yang kita buat quizzes tadi kan, dia keluar kan. Ini kita beritahu lah ni, oh dia tak faham dekat sini. Kita suruh dia buat lagi sekali. Kita share yang bukan live. Ini kita share live, dia buat live. Ini analisis. Ini semua kita boleh gunakan. Ini saya kata, bila GC ni, kalau Nazir datang bila-bila masa kita tunjuk, ini cikgu, tuan saya dah buat ni sekian-sekian. Kalau kita buat dalam bentuk bahan bertulis, buku tulis murid tu, kan kita nak kena cari buku, buku budak. Kalau 30 budak tu, nak kena bawa kan, berat kan. Ini tak payah, tunjuk je. Macam itulah. Saya memang sangat senang sebenarnya ni. Okay, ini project sains. Okay, ini apa nama, sains juga. Okay. Ini nak bagi tahu ni. Kan. Bila PDPR ni cikgu, saya masa tu saya ni subjek TMK tau. Saya bagi sikit je. Saya bagi note tu dalam empat rangkap je. Kita guide dulu murid kita. Lepas tu dia boleh siapkan lagu guna coding basic 256. Ni dia buat ni sendiri ni. Ni dia buat sendiri. Saya guide dia dalam cara kita guide dulu. Kita guide, lepas tu dia explore sendiri. Saya bagi dalam 4 rangkap macam tu je. Sebab tu kita guide, dia boleh buat sampai habis. So itulah murid menggunakan aplikasi Basic 256. Ini salah satu program ni. So ini adalah apa nama, kita punya Scratch. Kita buat Scratch, dia menghasilkan satu game. Tak ada video pula kat sini, tak apalah. Okay, saya teruskan. Okay, ini hidroponik. Ya, ini tadi dalam kelas kan, dalam makmal. So yang ni kita buat di rumah, ni di rumah masing-masing lah. So murid-murid ni sebenarnya dia bergantung pada ibu bapa juga. Saya sangat bersyukur sebab SK Bandar Penawar 2 ni sebenarnya mostly lah parents sangat supportive. Sangat supportive. Kalau macam robotik tu kan mahal barang kan. Kalau anak dia masuk, dia memang willing untuk bayar. Kadang bayar sampai RM1,000-RM2,000 dia bayar untuk beli barang. Sebab mahal. Jadi saya sebenarnya sangat bersyukur jugalah berada di sekolah ni sebab parent ni contoh kan. Ini contoh projek elektromekanikal. So untuk tahun ni RBT kita dah buat dengan dua kelas, satu kelas tak sempat. So sebenarnya tak siap lagi projek ni. Dia syarat dia kena cantum, dia kena contoh kalau dia nak gabungkan lift, dia nak gabungkan pencuci baju, dia nak gabungkan kipas solar, dia dapat satu kumpulan tu ada tiga benda dia dapat kan. So dia kena buat satu tema sebenarnya. Dia kena buat satu tema. Tema apa? Okey, tema kawasan industrian, tema kawasan sekolah, tema kawasan apa nama, apa lagi, kawasan kilang contoh kan, perindustrian kan. So ni tak sempat. Lepas tu kita pun PKP. Jadi dia start buat yang ni, sempat yang ni je lah untuk elektromekanikal. So ini untuk tahun 5, ini kita done buat dekat kelas masa tu. Lepas tu PKP. Tapi dia sambung buat di rumah, tapi kita guide lah. Ini dalam kelas. So kenapa kita tak buat dekat bilik KH kan? Sebab masa tu memang tak boleh turun mana-mana bilik. Sebab itu masa tu memang kena bawa lah, saya kena usung lah peralatan-peralatan jahit ni kan. Naik kelas, tak kelas angkat tiga atas sana tu. Memang itulah. Tapi ni dia sambung kat rumah, dia buat kat rumah kan. Kita guide, lepas tu kita guide lah melalui GM. Okay, next. Ini adalah music. Music ni saya target murid kita ni dia boleh bermain recorder. Dia habis tahun 6 tu dia boleh bermain satu lagu lah. At least satu lagu dengan baik. Saya tak payah tunjuk lah ya. Tapi memang selain daripada recorder, dalam syllabus tahun 6 hanya recorder. Tetapi murid saya ni dia boleh main gitar. Dia boleh main gitar. Pada saya sangat hebat lah. Ini bukan cikgu aja ni. Ini memang mungkin abang dia ataupun ayah dia. Tak dengar eh. Oh, tapi memang bagus lah budak ni. Anak cikgu Radia. Lepas tu ini Damian Usna, dia boleh main organ, lagu lagu guru Malaysia. Ini parent ni. Parent. Okay.
satu lagu lah, lagu Guru Malaysia. Okay. So untuk yang recorder ni, kita memang guide lah sampai dia boleh main satu lagu. At least satu lagu yang at least 5 note ke atas. At least 5 note yang ke atas. Sebab kalau setakat 3 note tu siapa boleh main kan? Ni at least 5 note ke atas. Okay, habis. So apa pun kita kena, bila kita nak mengajar murid kita, kitalah kena guide murid kita. Kita tak boleh kita bagi-bagi kerja, murid buat sendiri tak boleh. Kita kena guide. Ini contoh video yang saya buat. Memang saya cari Google tak jumpa. Saya tak jumpa. Tak jumpa video yang main lagu ni. Tak jumpa. Jadi apa yang saya buat, saya belajar dengan kawan saya dekat Terengganu tu. So inilah the best way untuk kita ajar budak kita lah. Okay. Okay, saya teruskan lagi. Laju sikit ya, laju sikit. Okay, ini pentaksiran berdasarkan hasil kerja murid. Okay, ini subjek bahasa sejarah, berikan kesihatan, saya pergi laju lah. Cuma yang ni saya kagum tau. Kalau cikgu tengok video ni ya. Cikgu tengok video ni. Okay, cikgu tengok video ni. Cikgu rasa dia guna app apa? Elakkan kerukunan jauh. Okay, kalau cikgu tengok video ni cikgu, cikgu rasa dia guna app apa cikgu? Siapa boleh respon sikit? Ada tak nak respon? Tak ada eh? Cikgu rasa dia guna app apa? Saya pun impress tau. Saya ingat dia guna GM. Dia buka GM, kan? Dia buka GM, dia record lah kan? Rupanya dia guna satu app yang Snapcap, Snapcam macam tu lah. Snapcam. Saya pun tak, cut cam macam tu lah. Saya pun tak ingat lah dia mesej saya. Saya ingat dia guna GM. So dia boleh edit video tu. Sendiri. Maksudnya murid kita ni zaman sekarang ni, kita bagi sikit je kat dia tapi dia boleh bagi kita lebih. Ini saya tak payah tunjuk lah. Sangat hebat lah sebenarnya tapi masa kan. Saya teruskan lagi. Ini hasil. Okay, ini PPSR tak ada. Okay, ini cara kita share pentaksiran PBD pada parent. Sebab sekarang ni memang dah tak boleh jumpa kan. Kita nak elakkan bersemuka. Jadi bila parent klik je link tadi, dia isi IC, so dia dapatlah pentaksiran anak dia Surat Studio. Okay, next sumber. Ini sumber yang di persekitaran sekolah kita. Saya pergi laju. Ini okay, ni perancangan strategik ni mesti berada di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga sekolah, termasuklah cleaner, termasuklah guard. So yang ni kita letak dekat guard ni, sebelah guard ni. Nampaklah. Okay, so sebab apa? Bila Dr. Samsiah tu datang, dia tengok ni dulu. Dia tengok ni, dia pergi, dia tengok, masa tu okey tak apa jadi kan? Dia tegur masa tu. Itu impress dia punya apa nama? First impression dia kan. So ini persekitaran Keban. Ini adalah sumber dan persekitaran boleh jadikan. Okey, lagi. Pergi laju lah yang ni ya. Ini persekitaran sekolah yang kondusif dengan elemen Keban. Okey. Okey, Cikgu Nurizaan. Ada pertanyaan daripada Cikgu Hajar Salawati. Okey. Boleh? Sila. Ini bekas guru SK Pandang-Pandang Awal 2 ni. Hebat cikgu ni. Cikgu jadual. Tak ada waktu. Okey, teruskan. Okay, yang ni saya nak bagi tahu cikgu. Okay, yang ni menarik. Yang ni sebenarnya masa tu kita dah tahu kan kita kena PKP kan? Kan masa tu kita nak masuk sekolah. Tapi kita duk fikir macam mana kita nak mengelakkan murid kita ni, nak pastikan murid kita ni tangannya sentiasa bersih. So apa yang kita buat? Kita berbengkel sebenarnya ni. Kita bengkel, nanti ada video dia. Keterpah ada video, saya tak ingat. So kita bengkel dekat college community yang tenaga pengajarnya adalah YDP kita sendiri. So kalau siapa yang berminat nak buat yang ni, mungkin lepas ni lebih hebat lah. Mungkin guna elektronik ke apa kan. Ini masa mula-mula tu. Masa mula-mula sekolah berhadapan dengan murid yang masuk tetapi secara SOP. Ini kita letak di tempat-tempat strategik. Lepas kita berbengkel tu, yang mana yang kita siap tu kita letak dekat tempat-tempat strategik. Ini memang hasil tangan guru-guru SK Bandar Pertama 2 eh. Okay, seterusnya ini saya teruskan lagi. Ini sama je dengan cikgu, ini sama je. Ini adalah toolkit kebat. Siapa yang tak dapat membeli buku kan. Ni buku ni kalau kita order 45 tak silap tapi dapat 40 je. Lagi 5 tak dapat. Lambat. So tak dapat lah. Tapi boleh guna link ni, boleh print sendiri sebenarnya. Ini yang saya kata tadi. Ini bahan ni saya buat daripada tahun lepas. Bahan GC ni kita boleh gunakan sebagai library. Contoh ni banyak bahan dalam ni. Jadi murid kita, kalau kita ada UTSR kan, kita boleh buka je suara dia latih to be setiap ada tahun 1 sampai tahun 6. Kita boleh buatkan satu library untuk setiap subjek. Banyaklah ni. So bahan-bahan semua ada kat sini, tak hilang. Ni betul lepas saya buat ni. Okay, saya teruskan lagi.
Bukan lagi. Okay. Next, saya belaju sikit. Ini adalah penggunaan atau penghasilan sumber tebat sekolah lah. Ini dihasilkan oleh guru PSSS, Cikgu Miza. Ni, so murid kita sebenarnya kan, murid kita ni di hujung jari dia je. Nak ke tak nak? Nak baca ke tak nak baca? Dan atas parent juga. Parent juga akan tengok anak dia kan, akan guide. Sebab bila lepas dia baca, dia akan key in dalam IQ nilam. Dan setiap bulan dia akan keluarkan analisis berapa dah bilangan buku yang murid dia baca. Ni bawah Cikgu Nizal lah, Cikgu PSS. Okey, yang saya nak tunjuk di sini, saya tak tahulah cikgu tahu ke tak. Kalau cikgu tahu tak apalah, baguslah. Ni saya tahu, kalau cikgu tak tahu, ni sangat bagus especially untuk cikgu bahasa Inggeris. Especially untuk ni line problem macam loading lah pula. Sebab dia dalam ni dia ada bercerita, dia ada tunjuk satu story, lepas tu song, lepas tu grammar semua. Lepas tu boleh print. Boleh print soalan tau. Soalan tu pula berwarna tau. Menarik murid, menarik minat murid lah. Jadi ni boleh gunakan dalam interactive class kita juga. Sangat bagus untuk murid sekolah rendah untuk belajar bahasa Inggeris dengan baik. Saya tak boleh buka ni. Memang line problem ke apa ni? Tak boleh. Berdasarkan tadi aktiviti guru yang banyak tadi dia explore aktiviti tu, ni atas inisiatif PKHM kan. Dia buat satu award. Jadi guru kena hantarlah wajib bahan interaktif. Seladap, dia coaching, saya laju. Yang ni lah tadi tu. Ni. Ini adalah learning walk. Ni hasil daripada bimbingan, okey. Maksudnya dipantau, dicerap oleh guru besar SAT ya, senior leader team. Guru besar memantau ataupun melihat PDPR, Cikgu Bahasa Melayu, Cikgu Rosidah, Cikgu Faizah, Cikgu Madam Rafida. Ini semua menggunakan aplikasi-aplikasi yang menariklah semasa PDPR. So ini pencerapan guru besar kepada perlongkangan satu. Perlongkangan pun hebat tau. Siap boleh guna aplikasi-aplikasi yang menarik. Okey, ini daripada PPD. Ini saya kenal ni masa bulan 2. Cuma saya nak bagi tahu ulasan PPD masa tu, dia kata kita sebagai guru masa kita mengajar, kita kena sentiasa menyebut objektif. Jangan tertinggal objektif. Dia kena sentiasa menyebut objektif pelajaran supaya murid tu dia tidak terbabas. Itulah dia punya komen masa saya mengajar tu lah. Okey, ni adalah contoh-contoh OPPM ni, saya tak payah share kot noh. Lama sangat ni. Saya teruskan lagi. Impak, ini yang penting, impak. Ini tingkat sekolah, prasekolah. Lepas tu ni modul tadi, modul kedua tadi, 10 modul. So dia kita pilih yang terbaik lah. 3 yang terbaik. Setiap modul tu ada 3 yang terbaik. Penyertaan yang beratus lah. So ini adalah sijil programming setiap minggu, sijil kelas. Ini adalah sijil tamat khusus untuk kita ada kelas robotik sebenarnya setiap minggu. Okey, kita tengok kemenjana murid. Ini memanah 2020, ini 2021 bahasa Inggeris. Okey, lepas tu bahasa Melayu. Bahasa Melayu peringkat kota tinggi, yang boleh tengok sendirilah. Saya tak payah ulanglah, saya share-share je lah. Ini kita dapat ya. Kita dapat ikon murid digital cemerlang robotik peringkat daerah . Okey, ini tahun 2020. Ya, kenapa saya share 2020 dengan 2021? Sebab saya nak cikgu rasa ada perbezaan tau. Perbezaan antara tahun 2020 dengan tahun 2021. Sebab itu slide saya banyak, slide saya panjang. Sebab kita berada dalam suasana yang berbeza. 2020 kita mostly dekat sekolah kan. 2021 kita mostly dekat rumah dan kita guide murid kita di rumah menggunakan GM macam tu. So saya share lagi. Okay, ini peringkat negeri Johor tahun 2020. Ini 2021. Ini yang terbarulah. Okay, peringkat negeri Johor. Ini Minecraft, kita dapat penyertaan saja. Yang ni macam mana saya boleh dapat banyak sijil macam ni? Sebenarnya banyak lagi dapat. Kita dapat stamp ni, kita sebenarnya 29 penyertaan murid kita. Lepas diorang dapat download sijil tu, saya minta dia share dekat grup CJ STEM Robotik. Jadi dengan situ kita dapat, senang je dapat CJ budak ni. Jadi sebelum ni kalau kita bawa budak kan dapat CJ, kadang-kadang kita lupa. Kita lupa nak photo stick. Lepas tu kita dah bagi budak CJ, tak photo stick. So budak bawa 2-3 hari baru bawa, lambat. Jadi CJ murid ni cikgu kena simpan dalam satu file. Itu kan dia tengok. Sama juga dengan CJ guru. Memang kena simpan. Okay, saya teruskan lagi. Maksudnya, okay ni kemasaan antarabangsa ni biasa. Laju. Ni ada lagi yang saya tak terlalu, ni kita tengah lawan sekarang. Pukul 12 tengah malam ni view. Okay, ni kebangsaan. Okay, ini kebangsaan, Miss Game Challenge. Kebangsaan, STEM Robotik. Okay, kebangsaan, antarabangsa. Okay, ni antarabangsa.
antarabangsa, 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 antarabangsa. Okey, ini antarabangsa. Terlaju kan cikgu? Ha, antarabangsa. Okey, ini antarabangsa. Ha, ini antarabangsa, antarabangsa. Antarabangsa. Ini antarabangsa. Sudah habis. Saya rasa habis ni. Habis lah. Okey, last sekali sebelum saya penutup. Ha, sebenarnya saya nak explain lebih tapi tak apa. Cukup dah. Saya rasa dah masa dah lewat sangat eh. Okey, ni last sekali penutup eh. Penutup. Tak dengar eh. Once upon a time, a turtle and a rabbit had an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. The turtle and the rabbit both agreed on a route and started off the race. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. Then, seeing he was far ahead of the turtle, he thought he'd sit under a tree for some time and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. The turtle, plodding on, overtook him and soon finished the race, emerging as the undisputed champ. The rabbit woke up and realized that he'd lost the race. The moral of the story is that slow and steady wins the race. This is the version of the story that we've all grown up with. But our version of the story continues. The rabbit was disappointed at losing the race, and he did some thinking. He realized that he'd lost the race only because he had been overconfident, careless, and lax. If he had not taken things for granted, there's no way the turtle could have beaten him. So he challenged the turtle to another race. The turtle agreed. This time, the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. He won by several miles. The moral of the story? Fast and consistent will always beat the slow and steady. It's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. But the story doesn't end here. The turtle did some thinking this time and realized that there's no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race, but on a slightly different route. The rabbit agreed. The turtle and rabbit started off. In keeping with his self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at top speed until he came to a broad river. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. The rabbit sat there, wondering what to do. In the meantime, the turtle trundled along, got into the river, swam to the opposite bank, continued walking, and finished the race. The moral of the story? First, identify your core competency, and then change the playing field to suit your core competency. The story still hasn't ended. The turtle and rabbit by this time had become pretty good friends, and they did some thinking together. Both realized that the last race could have been run much better. So the turtle and rabbit decided to do the last race again, but to run as a team this time. They started off, and this time the rabbit carried the turtle till the riverbank. There, the turtle took over and swam across with the rabbit on his back. On the opposite bank, the rabbit again carried the turtle, and they reached the finishing line together. Both the turtle and rabbit felt a greater sense of satisfaction than they'd felt earlier. The moral of the story? It's good to be individually brilliant and to have strong core competencies, but unless you're able to work in a team and harness each other's core competencies, you'll always perform below par, because there will always be situations at which you'll do poorly and someone else does well. Teamwork is mainly about situational leadership, letting the person with the relevant core competency for a situation take leadership. And that is the end of the story. Okay, cikgu. Siapa saya nak minta seorang boleh tak buat rumusan berdasarkan video tadi? Apa yang cikgu faham tentang video tadi? Saya minta seorang boleh tak?
Kan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Nurizaan atas perkongsian yang sangat bermanfaat dan bermakna sebentar tadi. Okey, kita buka sedikit masa untuk sesi Q&A. Okey, ada apa-apa pertanyaan atau nak komen atau nak share dengan kita, ada sebarang perkongsian hasil daripada pembentangan ataupun perkongsian amalan terbaik pemulihan amalan kebat dari Cikgu Nurizaan sebentar tadi. Ada? Sebelum kita akhiri, sedikit saya nak persilakan yang berbahagia Puan Haji Salina binti Mokhtar, pegawai SISC Plus TVET dari PPD Kota Tinggi untuk memberi sedikit rumusan Puan Haji. Mungkin 2-3 minit untuk rumusan program kita pada petang ni. Silakan Puan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, puan moderator 2 hingga 3 minit ya. Nanti kalau saya terlebih bunyi loceng cepat-cepat. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada puan moderator, puan Fadilah binti Yaakob. Okey, yang berusaha Cik Sinian Mokreh, guru besar SK Bandar, Bandar Penawar, barisan guru besar yang masih setia hingga saat ini. Sekejap. Dah telefon belum. Okey, barisan guru besar yang masih setia hingga ke saat ini ya, iaitu guru besar daripada SK Ramunia, Cikgu Zamri, SK Sungai Kapal, Cikgu Fauzi, jadi SK Pengerang, Cikgu Seroza, Cikgu Ibrahim dan juga Cikgu Cikgu Samsudin daripada SK Adila. Okey, saya sebenarnya tak ada, memang dah dinyatakan tak perlu. Tak ada apa pun kata yang saya boleh nyatakan, yang saya boleh komen kepada pembentangan dan juga bahan yang disediakan oleh SK Bandar Penawar 2 selain daripada 3 perkataan: hebat, hebat, kebat. Jadi ini adalah satu usaha, langkah pertama ya. Kita nampak memang kesungguhan bagaimana sekolah SKBP2 dapat melaksanakan tanggungjawabnya dalam memikul tanggungjawab sebagai sekolah cemerlang kebat bagi daerah Kota Tinggi yang selepas ini akan bergerak untuk membimbing 75 buah sekolah, keseluruhan sekolah rendah di sekolah di daerah Kota Tinggi. Dan untuk sekolah menengah sains, untuk sekolah menengah, perkongsian akan bermula pada 21 hari 10 2010. Jadi saya memang tak ada hajat nak bercakap banyak ya, puan moderator. Sekali lagi saya nak ucap terima kasih kepada SKBP Bandar Penawar, kemudian kepada puan Nurizaan. Nama dia ni klasik sikit ni, Nurizaan. Dan kita sentiasa nampaklah beliau seorang yang sangat bertenaga, sangat bersungguh-sungguh. Jadi contohilah bagaimana dia membangunkan bersama-sama dengan pentadbiran dan juga warga SKBP2 untuk menjadi merealisasikan sekolah kebat daerah Kota Tinggi. Okey, cuma pesanan atau ingatan kepada rakan-rakan ni, sekarang kita berada pada gelombang yang ketiga. Macam Cikgu Norezaan cakap tadi, kita dah tak toleh lagi kepada masa mula-mula saya masuk sebagai SIAC dulu ya, 2014. Saya rasa puan moderator masih ingat PAK abad 21, bawa tu bawa ni. Sekarang lihat, dia dah berada di alam lestari dan juga budaya. Bukannya baru nak lihat satu persatu bermula daripada asas dulu kan. Sekarang dia dah tool sikit. Dia dah lihat kepada tool, digital tools, dan juga dia ada kaitan, sangat berkaitan dengan TS25 modul yang ketiga nanti. Dan yang cikgu saya rasa kalau cikgu betul-betul hayati, dia akan kembali semula bertemu dengan cikgu pada modul yang ke 7 TS25. Itu saja, sekian terima kasih. Wabillahi taufiq. Okey, terima kasih kerana memberi peluang saya bercakap eh, puan moderator. Terima kasih semua sekali yang setia hingga ke akhir rancangan. Okay, terima kasih semua. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Puan Haja Salina atas rumusan yang cukup padat dan juga ringkas sebentar tadi.